Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pencinta paneli, juga pencinta rempah ya, juga pencinta komunitas sahabat paneli Cikidang dimanapun Anda berada. Ya tentunya yang saya hormati, juga saya cintai ya. Semoga kalian sukses selalu ya. Dan yang punya channel, semoga channelnya semakin berkembang. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat-sahabat ya, sebelum kita lanjut nanti di video tentang pengaturan batang. Nah, kebetulan ini kotoran ayamnya sudah sampai ya. Nah, sudah sampai dan tadi batangnya kita lihat masih kecil-kecil, masih belum besar lah. Nah, kita akan ditambahkan dengan pupuk ayam untuk besarnya. Ini kebetulan kan pupuk ayam ini langsung dari kandang ya. Jadi masih mentah, masih panas banget ya. Oke, nah ini dia. Nah, pupuk ayamnya sahabat-sahabat. Nah. Tuh ya. Nah, banyak. Jadi biar nanti enggak merusak akar dan tidak bikin masalah di tanaman tersebut. Sebenarnya sih bukan paneli aja ya sahabat-sahabat, tapi tanaman seperti ya misalkan ibu-ibu bapak-bapak yang punya di halaman rumah seperti tanaman bunga atau sayuran atau apalah gitu ya, emang harus diplementasikan terlebih dahulu ya sahabat-sahabat pupuknya, biar tidak jadi masalah dan tidak kematian seperti itu. Karena kalau misalkan tidak dinetralkan terlebih dahulu ya, racunnya tidak dibuang, gasnya atau zat-zat apanya lah yang ya, itu dia akan merusak, pertama merusak akarnya. Ditandakan pertama daunnya itu yang sudah saya bahas menguning ya, daunnya menguning. Nah, lama-lama akan karena busuk akar itu ya, nanti lama-lama akan mati ya, kebakar. Tapi kalau pupuk ayam ini dia langsung mematikan busuk akar langsung ya, seperti itu. Seperti lebih sadis daripada kotoran kambing ya sahabat-sahabat. Oke, kita simak ya. Ini kita langsung ke tempat fermentasi kotoran ayam. Nah, karena kotoran ayam ini ya sahabat-sahabat sudah ada, nah ini ya, ini sudah ada apa namanya sekam ya, karena ayam ini kan biasa dikasih sekam tuh kandangnya, nanti dipodolin ya sama ditain sama ayam, jadi nyatu dia seperti ini, nggak apa-apa. Jadi tidak gak usah dicampur sama dedak lagi kalau kami ya, cara komunitas sahabat Cikidang. Terus ini sekitar 10 karung. Nah ya seperti ini, 10 karung seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi saya menggunakan apa dong Pak Asep gitu ya. Nah, saya tidak menggunakan M4 ya, jadi karena agak sedikit ribet ya, harus campuran gula dan molase atau molase yang lainnya ya. Buatan ini ada namanya Biobos. Nah, saya menggunakan Biobos ya. Ini perusahaan dari Kelling. Ya, ini sangat bagus sekali sih. Ya, kalau diaplikasikan karena menyuburkan tanah juga si bakterinya itu bagus sekali ya. Jadi caranya itu sih ya seperti ini ya sahabat-sahabat. Kalau mau siramin langsung juga enggak ada ini ini gandum yang bateri yang terkandungnya, sahabat-sahabat bisa baca di sini ya. Nah ya. Nah, ini cara aplikasinya ya, larutkan atau encerkan 1 liter Biobos dengan 100 liter air. Nah ya, diamkan selama 10 menit. Nah, jadi ini belum aktif, lagi tidur. Jadi dikasih air, jadi enggak usah tambahan gula. Dia 10 menit aktif dan langsung ya langsung disiramkan ya, atau disemprotkan. Tidak boleh, nah ya, ke tanah pertanian tidak boleh ya, tidak boleh diaplikasikan secara bersamaan dengan campuran dengan pupuk kimia atau herbisida ya. Jadi airnya itu jangan air pam yang mengandung favorit kimia itu ya, dan jangan dibarengin ya. Jadi jangan dibarengin, misalkan sekarang lagi pemupukan hari ini misalkan kimia, pupuk kimia, dan sahabat-sahabat langsung siram ini ya, itu gak bagus. Atau misalkan habis siram ini dikasih pupuk kimia, itu gak bagus. Ini juga ada untuk penyiramannya, nanti saya taruh airnya di sini. Ini didiamkan 10 menit, lebih lama lebih bagus, tapi jangan terlalu lama juga ya. Nah, ini juga saya, ini di sini juga ya. Nanti langsung kita siramkan di sini, dan nanti kita kita tungkup ya, sengkap ya, saya pakai namanya terpal ya sahabat-sahabat. Nah, ini masih bau banget kotorannya. Ini yang bau, ini yang bagus, ini masih panas ya. Jadi ini masih panas. Jadi kalau ditaruh
dalam karung. Nah ini panas, nanti mau kita dinginkan dulu deh biar menguap, nanti kita fermentasi. Iya sahabat-sahabat kita, nah jadi ya seperti ini tampilan kotoran ayamnya yang sudah digunungkan ya. Jadi tidak langsung kita kasih langsung ke tanaman paneli atau tanaman lain ya. Ya, jadi kalau ini kan masih panas ya, jadi masih kalau masih dari kandang itu masih ada gas anomia ya kalau nggak salah itu ya. Jadi jangan juga organisme yang tidak membutuhkan bertanaman ya, nanti bisa kebusukan yang saya udah bilang kok akar ya juga ini ya. Sama ya, jadi bukan kotoran kambing aja yang gas ininya, tapi cuman nggak terlalu suhunya nggak terlalu tinggi kayak kotoran kambing gitu ya. Oke sahabat-sahabat ya, oke jadi saya tidak akan membahas tentang unsur haranya, kebetulan kurang begitu paham juga, tapi intinya saya akan berikan ke sahabat-sahabat caranya yang simple tentang fermentasi dan menetralkan ya kotoran ayam ini. Oke sahabat-sahabat disimak aja ya sahabat-sahabat. Oke ya sahabat-sahabat paneli cekidang. Nah ini kita udah kan udah disiapin tadi ya untuk organismenya atau pupuk apa namanya biobosnya, cairannya udah kita kasih ke airin ya. Nah ini sekarang kita mau menyatukan ya, nah memancukan biobos ini atau ya atau bakteri ini ya, pupuk bakteri ini ke sini. Jadi gak usah campuran gula lagi atau molase lagi, jadi langsung aja. Oke nah ini lagi ini, oke kita langsung siram ya. Ini saya gak usah pakai kacamata yang ini, jadi gak kena mata, beda sama kambing. Oke sahabat-sahabat kita siramin, kita siramin seperti ini, nanti diaduk, jadi jangan terlalu basah sama ya. Bagus nih kalau ada kotoran kambing campur sedikit. Bagus lagi. Mas kambing yang ada di sana. Oke ya sahabat-sahabat, ya lebih ini lagi penyempuran nih, lebih bagusnya lagi sahabat-sahabat dicampur sama kotoran kambing juga gitu. Jadi lengkap unsur N-nya dan unsur V-nya. Jadi unsur pertumbuhan juga nanti ke buah ya, bagus sama dicampur sama kotoran kambing. Mbah punten mbah. Thank you.
Oke, sahabat-sahabat, jadi ini dosisnya ini ada gak saton? Kurang ya? Ah, kayak 700 kiloan. 700 kilo, 500 atau 700 kilo ya, harus sama. Jadi kalau pakai ini dosisnya kayak gimana ya, Pak Asep? Ya, atau M4-nya kayak gimana sebenarnya? Kalau bagus lebih bagus 1 liter ya. Jadi semua ini dipakai. Ya, cuman kalau misalkan kita, jadi intinya lebih banyak lebih bagus, karena ini kan bukan kimia ya pupuknya, jadi yang bateri lebih bagus pengurangannya, jadi nanti lebih cepat ya sahabat-sahabat. Oke, jadi otomatis ya sahabat-sahabat, kalau ini terlalu lebih banyak dia lebih bagus, tapi kalau sedikit nanti lambat ya, ya prosesnya lambat ya. Jadi dosisnya cuman intinya lebih banyak itu lebih bagus ya, kalau mau irit ya separohnya lah gitu ya. Ini kalau kita siramkan ini cukup satu tutup ini atau 10 cc ya, itu dicampur sama 5 liter air atau 1 liter air ya, disiramin ke tanaman. Oke, ini lagi penyiraman ya. Oke sahabat-sahabat, itu lagi penyiraman ya, penyiraman. Oke, lagi penyiraman. Oke, kita tunggu sampai selesai ya sahabat-sahabat. Oke, tetap ini jangan nanti kita itu ya, ambil di genggaman tangan kalau misalkan, jadi jangan terlalu basah, jangan belum kering ya. Nah, sampai gini nanti. Oke, kita contohkan nanti. Jangan terlalu basah nih, masih pecah, ini masih kering, belum merata. Habis ya sahabat-sahabat, ini masih mentah, banyak sama lalat ya, diikutin sama lalat juga, baunya pesing ya, nyegak ya, ya nyegak ya, baunya nyegak sekali, gak enak deh di hidung. Nah, nanti kalau udah difermentasikan nanti udah agak panas juga, nanti netral tentunya. Oke sahabat-sahabat, nanti netral putin sama lalar. Apa, nanti ngarannya itu lalat ya, sama lalat ya. Oke, nah ini lagi kita lagi pencampuran, belum selesai. Ini setengahnya nih, ada masih ada sisanya, ada sisa. Oke sahabat-sahabat, ya ini udah mulai selesai, udah gitu aja kita tutup. Oke sahabat-sahabat, ujungnya di ke atas sih, nanti baru kita tutup pakai terpal biar maksimal. Ini udah nyampe beberapa. Oke ya.
kurang vertik ya, berarti kurang panjang. Kemana pak? Oh agak kadek kan aja, tak agak besar agak kadek, kena tarik sini. Oh tapi panjangnya ke sini ya? Berarti kalau panjangnya ke sini coba. Yang gede mah yang itu kurang dikit lagi ya. Tekan kalau enggak kesini. Oke ya sahabat-sahabat, biar maksimal harus tepat ya cara menutupnya juga ya, jangan sampai ada yang kebuka karena dia biar menguap. Wah, biar menguap bakteri-bakteri jahatnya yang tidak menguntungkan bagi tanamannya pada mati. Oke sahabat-sahabat, nah ini ya bisa kita lihat udah gak pecah juga, gak terlalu basah, gak keluar air ya, ini udah pas. Kita tutup. Oke, kita tutup. Tutup lah. Oke sahabat-sahabat, jadi udah nih kita proses fermentasi pencampuran jadi E4 biobo sama kotoran ayam sudah kita lakukan, jadi seperti ini tekniknya. Dan kalau kotoran ayam itu gak usah lama-lama ya sahabat-sahabat, kita cek 5 hari juga udah oke biasanya begitu. Biasanya kalau lebih pakai biobo itu lebih cepet gitu loh guys. Oke, nah ya jadi untuk pakai biobos nggak ribet ya, jadi nggak usah campuran pakai gula atau molase, langsung aja disiramkan ke kotoran ayamnya. Oke sahabat-sahabat, semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa yang belum subscribe, belum langganan, subscribe terlebih dahulu ya, aktifkan loncengnya ya, jangan lupa ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, nah ya jangan lupa simak ya video selanjutnya, nanti kita cek hasilnya kayak kemarin itu loh, kayak kita berhasil pupuk kambing itu loh ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi ya sahabat. Nah, oke.